Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, aku akan menganalisa sebuah animated short film yang bertajuk Wallflower Tango. Cerita ini mengisahkan mengenai seorang wanita yang keseorangan bertemu pencuri yang ingin mencuri belian beliau. Basically, dalam cerita ini kita dapat melihat sebuah tarian yang bernama Tango Dance. Aku akan huraikan sedikit latar belakang tarian ini. Tarian ini berasal daripada Argentina dan Uruguay. Ia adalah gabungan culture daripada African, American dan European. Di dalam tarian itu, semasa tarian itu berlangsung, instrumen yang digunakan adalah German bandoneon. Tetapi dalam analisa aku kali ini, kita tidak dapat mendengar audio dan muzik. Jadi, instrumen itu tidak akan dapat didengarilah. Jadi, untuk analisa kali ini, aku akan sentuh mengenai ekspresi muka. Di dalam filem ini, aku akan menganalisa facial expression di dalam dua buah scene, iaitu yang pertama ketika watak perempuan itu sedih ketika permulaan cerita dan juga ketika scene pergaduhan, mood bergaduh bertukar kepada mood suka. Jadi, pertama sekali kita akan walk through dulu daripada awal sehingga habis cerita. Seperti mana yang aku kata, cerita ini mengisahkan tentang seorang wanita yang kesedihan kerana tiada siapa yang menemaninya. Dan pada mulanya dia direject oleh lelaki untuk menari dengannya. Dan kemudian ada seorang pencuri iaitu hero menceroboh dia punya mansion dan kemudian bermulalah scene pergaduhan untuk mendapatkan belian di sini. Dan daripada aksi-aksi pergaduhan bertukar menjadi aksi-aksi yang lebih romantis apabila kedua-dua watak ini saling suka sama suka. Dan endingnya adalah bukan ending lagi. Climaxnya adalah polis, siren polis berbunyi dan pencuri ini terpaksa melarikan diri bersama belian tersebut. Dan seterusnya kita dapat melihat di sini wanita ini bersedih dan ada seorang lelaki misteri datang kepadanya. Oh, rupa-rupanya ia adalah pencuri tersebut. Dan akhirnya mereka berdua gembira bersama-sama. Jadi untuk facial expression, aku akan sentuh pada babak-babak awal cerita ini, iaitu ketika perempuan ini sedang duduk keseorangan dan sedih. Sebelum kita menyentuh mengenai facial expression, aku ingin juga ingin memuji editing dia sebab editing dia agak, bukan agak, editing dia sangat cantik ya. Okey. Aku nak kurangkan formal sikit dalam perkataan aku. Aku tak tahu kenapa tiba-tiba aku jadi macam terlalu extra formal malam ni. Okey, jadi mula aku nak cerita mengenai editing. Kita boleh lihat pada permulaan cerita ni, pemilihan shot untuk diletakkan untuk mengintroduce watak, environment dan dia punya crisis adalah sangat sangat menarik sebab animator dia memilih untuk meletakkan scene ini dulu. Dia tidak introduce karakter dulu tapi dia introduce environment di mana kita dapat melihat beberapa pasangan sedang menari. Dan seterusnya daripada kanan frame main karakter masuk dan semasa dia masuk kita terdapat lagi melihat dia punya facial expression. Tapi kat sini pun kita dah boleh agak yang dia sekarang tengah lonely lah sebab dia tak ada pasangan, orang lain ada pasangan. So di sini kita dapat melihat animator dia mencipta kontras, visual kontras daripada dua pihak ini. Dan seterusnya kita dapat melihat main character dan dengan facial expressionnya kita dapat melihat yang dia tengah sedih. Okey, jadi aku nak cakap yang kalau
animator memilih untuk menggunakan shot ini sebagai shot yang pertama, kita sebagai viewer akan rasa macam confused sikit sebab kat sini kita nampak expression dia mungkin sedih, mungkin tengah bosan, mungkin tengah macam cemui, macam annoyed kan, annoyed. Mungkin tengah kelaparan pun macam macam muka kelaparan juga. So kita tak tahu sebab kita tak tahu apa yang berlaku dengan karakter ni, apakah yang dia alami, situasi situasi apakah yang dia sedang berada di dalamnya. Jadi bila animator introduce environment dulu, kita terus dapat melihat, kita terus dapat memahami yang oh, okey, bahawa karakter ini dia mahu seorang lelaki seperti mana environment yang dia berada. Seterusnya aku ingin memuji dia punya staging, iaitu bagaimana dia menggunakan, bagaimana dia Seterusnya aku ingin memuji dia punya staging, bagaimana kita dapat melihat karakter datang daripada kanan frame, kanan frame, dan apabila side character apabila hero masuk ataupun dia ada karakter masuk pun daripada kanan frame, nampak daripada kanan frame. So bagi aku benda ni sangat halus, tapi dia mencantikkan lagi visual cerita inilah. Okey, seterusnya kita akan bergerak ke pada facial expression. Seperti mana yang aku cakap tadi, apabila kita melihat shot ini saja tanpa melihat environmentnya, kita akan macam agak sedikit confused. Mood apa yang tengah karakter ni lalui kan, sebab expression dia agak kita boleh interpretkan dengan sangat pelbagai. Contohnya macam sedih, marah atau pembosan. Jadi, disebabkan itu, kita dapat melihat animator dia tidak menggunakan hanya expression ini saja untuk nak convey kesedihan. Tetapi kita dapat melihat selang 2 saat, 2 saat yang seterusnya, expression muka watak ini berubah-ubah. Tetapi semuanya berada di dalam lingkungan kesedihan. Kita tengok. Pada saat ke-25 kita dapat lihat karakter menunjukkan satu expression, dan seterusnya pada saat yang ke-27 kita dapat lihat expression yang kedua. Pada saat ke-29 kita dapat melihat expression ketiga. Kita tengok balik ya. Kita tengok balik expression tadi dan kita akan cuba huraikan apakah maksud sebalik setiap expression tersebut. Okey. Untuk expression pertama kita dah terangkan dia ada, kita boleh interpret dia pelbagai. Untuk expression yang kedua, kita dapat melihat seolah-olah main character sedang rimas ataupun dia sedang macam fed up. Dia macam tengah malas nak tunggu mana lelaki tak datang dekat dia kan. Seterusnya untuk expression yang pada saat yang ke-29, dia seolah-olah senyum, tapi senyuman dia adalah senyuman yang paksa. Daripada situ kita boleh tahu yang senyuman dia, apa apa yang dia tengah express di muka dia dengan apa yang ada di dalam benak hati dia tidak sama. Iaitu hati dia tengah sedih tapi dia terpaksa senyum apabila berinteraksi dengan wanita di sini. Seterusnya pada saat yang ke-30, iaitu satu saat selepas expression yang sebelum ni, pada saat yang ke-30 ni kita dapat melihat main character ini sedang duduk bawah seolah-olah sedang berfikir tetapi juga dengan muka yang keresahan ataupun kesedihan. Daripada saat yang ke-25 hingga saat yang ke-30, kita dah ada 4 ekspresi yang berbeza untuk nak convey kesedihan ataupun kesorangan. Okey, jadi kita teruskan dengan apabila second character masuk. Okey, pada saat ini kita dapat lihat karakter ini macam dia terkejut lah. Dia punya expression terkejut. Dan di sini expression dia seperti excited. Ya, dia tengah excited. So dia tak terus happy ya. Dia terkejut, excited. Okay, di sini dia dia gembira. Okay, sekarang ni dia dah sedih.
Clueless pun boleh, sedih pun boleh, marah pun boleh. Dia ada tiga expression dekat sini. Okay, sekarang ni dia dah fed up. Okay. Di dalam satu scene, introduction, kita dapat melihat sejumlah 9 expression yang berbeza. Okey, jadi tadi kita sudah sentuh mengenai bagaimana animator menggunakan banyak expression yang berbeza untuk nak convey satu emosi, iaitu emosi sedih. Jadi sekarang ni aku nak menganalisa lagi satu scene di mana karakter sedang bergaduh untuk merebut belian dan transition kepada karakter menari. Jadi transition scene ini juga adalah satu transition expression ataupun bukan satu transition mood ataupun emosi, di mana emosi ketika mereka berebut belian adalah emosi marah dan bergaduh. Manakala emosi ketika mereka menari adalah emosi gembira dan romantis. Jadi, untuk scene kali ini, apa yang aku dapati adalah animator dia menggunakan build-up yang sangat cantik untuk transition between dua mood yang berlainan ni. Iaitu, pada minit yang ke 200 ya, 220. Okay. Pada minit yang ke 224, kita dapat lihat di sinilah bermulanya mood itu ditukar daripada bergaduh kepada romantis, iaitu apabila lelaki ini senyum. Kita dapat lihat ya di sini. Okey, jadi untuk animator, untuk mereka tidak membuat scene ini nampak awkward, diorang tidak terus macam buat scene menari terus. Okay, so kita tengok betul-betul lah. Ni bergaduh kan? Okay. Okay. Dan pergaduhan itu terhenti apabila kain dia koyak. Okay. Itu satu. Dan seterusnya kita dapat melihat watak utama iaitu perempuan tu, dia cuba mengambil kesempatan di atas situasi ini untuk mendekati lelaki tersebut. Okey, dan macam yang kita lihat tadi, lelaki ini mula terasa selesa dengan perempuan ini dan dia mula senyum. Jadi kita dapat lihat daripada awal tadi, dia orang tak ada senyum langsung kan. Dia macam kat sini kita dapat lihat muka garang, muka semua garang kan, tengah berebut belian. Dan di sini kita dapat lihat di sini kita dapat lihat situasi di mana lelaki ini berubah mood dan perempuan ini juga berubah mood. Jadi scene perubahan mood ini juga bukanlah menjadi permulaan kepada scene di mana moodnya kekal sebagai happy dan romantik. Tetapi dia build up dulu. Di saat yang ke 204 ini, 225 ini, sehinggalah ke saat yang ke 255 adalah saat di mana animator build up the transition between sad scene dan happy scene. Dia mengambil masa 4, 5, 5, 30 saat untuk build up. Jadi kita tengok macam mana dia orang build up. Bila aku cerita pasal build up mood atau build up emotion, ianya bermaksud emosi yang tidak mendatar. Bukan emosi yang tidak mendatar. Maksudnya emosi yang tidak terus ke arah happy. Dia tidak terus daripada gaduh-gaduh. Lepas tu kain koyak. Lepas tu tiba-tiba dua-dua macam suka sama suka. Lepas tu terus happy. Lepas tu menari. Menari dengan happy sampai habis. Tak letak macam tu. Kita dapat lihat sekarang ni, dia orang suka sama suka sekarang. Tapi apa yang berlaku lepas ni adalah plot twist. Dan kita dapat lihat karakter lelaki ni daripada senyum, tiba-tiba hilang senyum balik.
Okey, jadi kat sini kita tahu diorang sebenarnya sekarang ni, pada saat sekarang ni diorang dah tidak lagi bergaduh dan tidak lagi berebut belian. Tetapi animator tidak membuat karakter lelaki dan perempuan ini constantly senyum, tetapi ada babak-babak yang menyebabkan mereka hilang senyuman itu dan regenerate balik senyum itu kemudian. Perempuan ini mula bermain dengan lelaki tersebut dan senyuman mereka putus. Okey, maksudnya kadang-kadang senyum, kadang-kadang macam terkejut. Okey, kita lihat. Lelaki ini tadi senyum, sekarang dah tak senyum. Dan perempuan ini senyumannya makin melebar. Kita dapat melihat di sini, dia orang tengah build up the romantic and the happy scene. Tetapi build up ini dia digunakan dengan cara menyuntik sedikit senyuman di dalam karakter, tetapi tidak constantly daripada awal sehingga akhir scene untuk scene ni. Okay, tengok. Okay, sekarang karakter macam terkejut sikit, aku nak lari. Okay, perempuan ni dah macam happy yang lari, lelaki ni masih lagi terkejut sebab dia terkejut dengan kehebatan perempuan ni dengan tariannya. Okey, sekarang ni lelaki ini mula senyum. Perempuan ini pun senyum. Okey. Okey, nampak. Mereka seolah sedang bermain dan senyuman itu juga tidak constantly tetapi putus-putus. Kadang-kadang senyum, kadang tak senyum. Okey. Dan di saat ini, iaitu di saat 255, kita dapat melihat scene happy ataupun scene romantic telah pun di officially bermula lah. Macam tadi tu hanyalah build up untuk scene happy. Tapi belum lagi scene happy. Dia tidak terus daripada scene gaduh dan serius dan marah terus ke scene happy dan senyum dan selalu. Tapi dia dah build up dia dengan menggunakan senyuman sedikit demi sedikit. Dan sekarang ni kita tengok senyuman mereka tidak putus-putus. Okey. Dan ketika ini juga kita dapat melihat yang even though aku cakap tadi senyumannya tak putus-putus, tetapi naturally sebagai manusia kita ada muscle dekat bibir kita kan, dekat pipi kita. Jadi tak boleh nak kita tak boleh nak daripada awal kita tak boleh nak senyum terlalu lama betul tak? Sebagai manusia kan, lumrah sebagai seorang manusia. Jadi bagi aku animator pun perasan pasal benda tu. Jadi apa yang animator buat adalah ada certain babak di dalam scene ini animator membuatkan karakter itu turun senyumannya dan senyum kembali. Maksudnya dia relax sekejap masa dan senyum balik. Okey, kita tengok. Okey, nampak. Okey. Okey, nampak tak kat sini? Ini tadi dah senyum. Lepas tu dia kembali balik di mana scene yang pertama, iaitu scene intro tadi, aku mengkaji mengenai bagaimana animator dengan detailnya menggunakan 5 expression yang berbeza, 5 facial expression yang berbeza untuk nak convey satu emosi, satu perasaan sedih, dan keseluruhan 9 emotion, ya, 9 bukan 9 emotion, 9 facial expression yang ditunjukkan di dalam satu scene intro. Ya, sangat banyak facial expression, ya. Hanya untuk nak convey momen kesedihan seorang watak itu. Dan untuk scene kedua, aku menceritakan bagaimana animator telah berjaya menukar atau transition scene sedih, bukan, transition scene marah, scene berebut belian, scene pergaduhan kepada scene romantis dan happy dengan menggunakan build up yang sangat cantik, iaitu dengan menyuntik sedikit senyuman ke dalam kedua-dua watak tetapi tidak begitu jelas, hanya kadang-kadang saja dia masuk, kadang-kadang senyum, kadang-kadang senyum, kadang-kadang tak senyum.
tapi time tu kita dah tahu dah build up dia ke arah mana. So transition dia sangat smooth dan tak menyebabkan filem ini nampak awkward, nampak boring dan sebagainya. Dan seterusnya, apabila emotions romantis dan happy itu sudah jelas, iaitu pada saat yang ke-255, kita dapat melihat bagaimana animator diorang sedar yang lumrah sebagai manusia tidak boleh senyum berpanjangan sebab kita ada muscle kan, dekat pipi dengan bibir kita. So, macam mana diorang menggunakan banyak kali ya diorang buat karakter ini supaya senyum balik. Senyum, lepas tu hilang senyum sekejap, tu senyum balik. Dan sebab itu nampak lebih realistik ya, untuk animation. Jadi sekian saja pada kali ini. InsyaAllah kalau ada lagi video yang menarik untuk aku tonton dan untuk aku kongsikan, aku akan ceritakan untuk didokumentasikan di dalam YouTube ini. Sekian, terima kasih.